Yo yo yo, halo semua sobat gantengku. Balik lagi bersama saya dengan Yulis Bob. Untuk belum tahu ya teman-teman ya, Mas Hatta ini dulu pernah satu sama saya pernah satu atap, satu manajemen workshop. Ya, sekarang kita sudah memilih jalannya masing-masing. Jadi kita harus berpisah. Reuni berarti, reuni. Ya, semacam kayak reuni lah kita. Temu kangen namanya. Silaturahim ya. Silaturahim. Ini anu sih. Permasalahan dari mewakili perasaan dari barbermen Nusa Indonesia mungkin ya. Enggak cuma Jawa Timur aja. Sasa ini fungsinya apa sih? Kok kelihatannya customer itu bilang, "Mas, itu di sasa rambutku kok rusak. Kok, Mas? Rambutku pokok jenis ini jadi sasa aku rambutku kering. Mas, kok udah bla 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 kan." Padahal kita niatnya enggak jahat kayak gitu loh. Iya, benar sih. Iya kan? Oke. Untuk Mas Hatta gimana? Maksudnya pendapatnya? Banyak yang belum tahu ya apa namanya, apakah gunaan gunting penipis atau gunting sasa yang biasanya kita kenal gitu. Nah, untuk buat teman-teman, gunting sasa itu sebenarnya itu gunting penipis. Gunting penipis atau bisa juga kadang disebut juga gunting tekstur. Tekstur. Karena dari kegunaannya. Nah, balik lagi dari namanya itu, Pak. Gunting penipis pasti kegunaannya untuk menipiskan ya. Kadang orang juga customer ini kadang salah tangkap, Pak, salah persepsi antara tipis sama panjang, Pak. Kadang bilangnya, "Mas, ditipisin." Tapi sebenarnya pengennya maksudnya dipendekin. Iya, Pak. Iya kan? Kadang gitu, Pak. Kadang ada yang minta, "Mas, ini dipendekin, Mas. Soalnya masih tebal, Mas, yang atasnya, Mas." Padahal udah pendek gitu, Pak. Maksudnya ditipisin. Tapi biasanya kita pakai gunting penipis tadi, gunting sasak tadi, Pak. Itu buat pertama ya pasti menipisin kawan. Yang menipisin, Pak. Dari volume rambut yang terlalu tebal, jadi kita agak kurangin lah. Biar apa namanya kelihatan nggak kelihatan hukum ya, Pak. Kelihatan apa ya? Apa ya ngarane? Kon juamur nih lah. Benar gitu, Pak. Jadi biar kelihatan lebih apa namanya, lebih imbang lah, lebih balance gitu, Pak. Sama biasanya dibuat juga untuk teksturnya, Pak. Kita pakai di ujung rambut, Pak. Bukan di rambut bawah ya, Pak. Kalau rambut bawah beda lagi ya, Pak. Kalau ujung rambut, Pak. Makanya itu, Pak. Kadang salah orang. Kau ngomongin ini, kalau ngomongin ini, maksudnya aku udah ini ada bulu kaki, Pak. Oh, oke. Okay, okay. Makanya kita juga luruskan ujung rambut, Pak. Bukan apa rambut bawah gitu, Pak. Mas, bawahnya dipotong lah. Jangan gitu, Pak. Ujungnya juga dipotong lah, gitu mungkin, Pak. Kita biasanya pakainya gunting penipis, Pak. Buat tekstur gitu, Pak. Biar nggak terlalu apa ya, kalau kita pakai point cut kan langsung potong gitu kan. Kelihatan lurus gitu, Pak. Kita gunakan gunting tekstur. Kalau masih ragu, bilang aja sama barbermannya supaya nggak terlalu banyak apa namanya pemakaian gunting penipis tadi, Pak. Maksudnya nggak terlalu banyak pemakaian, kita cuma butuh beberapa pemakaian aja gitu, Pak. Jadi sesuai lah sama kebutuhan untuk yang mana ditipisin, yang mana yang nggak perlu dipakaikan gunting sasa. Itu kira-kira yang harus di sasa itu kira-kira seberapa sih? Kalau biasanya yang penting nggak dekat sama pangkal rambut sih, Pak. Pangkal rambut ini maksudnya apa namanya, kulit kepala, Pak. Lalu apa namanya, jadi kita biar nggak jigrak ya biasanya. Kalau iya, bener, Pak. Kalau pangkal nanti itu ya biasanya nanti rambutnya bakal begini. Iya, harus sih, Pak. Tumbuhnya juga agak aneh sih, Pak. Kalau tumbuhnya terlalu beda gitu kelihatan anehnya, Pak. Waktu tumbuhnya nanti, Pak. Sama waktu kering, rambut kering kelihatan beda aja, Pak. Jadi kita ambil apa namanya ujungnya ya paling dikit sekitar 20% dari apa yang kita ambil tadi di rambut, maksudnya kita pakai tangan atau pakai sisir ya sekitar 20% kita aja lah, Pak. Sesuai kegunaan fungsi. Jadi buat kalian semuanya yang masih ragu, pengen tahu ya, Mas, yang masih ragu, fungsi dari gunting sasa mengurangi volume dan yang kedua membentuk tekstur rambut tersebut biar lebih smooth, tidak ada patahan dari potongan rambut yang awal dengan yang selanjutnya. Mungkin kalau ada masukan lagi bisa kan nanti di ya, bisa ditulis di komen ya, buat teman-teman yang top-top globalnya barbermen di Indonesia.
ngomong-ngomong bahas mau rapi, aku ada sing gak jelas. Tidak. Rapi gimana lu? Warnanya sih terngiang-ngiang di telinga. Iku enggak gue banget. Maksudnya iku rapi, gondrong, ini pendek kok ini. Rapi sih apa? Apa tuh tak sisir tuh aja? Rapi. Boleh pak? Tak sisir tuh rapi. Iya pak, rapi kan pengen rapi ta. Emang sih pak, rapi kata-kata ambigu sih pak. Kadang customer juga gitu pak. Mas, potong rapi. Belum tentu kan rapi definisi kita sama definisi customer ini sama kan pak. Kita punya definisi rapi gimana mungkin A, customer punya definisi B gitu ya pak. Kalau saran saya sih buat customer yang pengen potong rapi juga dijelasin sih. Maksudnya rapi ini maunya yang gimana, mau yang rapi belah samping, apa rapi panjang, rapi gondrong, apa rapi pendek, pendek banget kayak cepat gitu. Mending dijelasin biar barbernya juga tahu gitu. Minimal si customer harus memiliki bekal foto lah. Nah, paling enggak kan di Google kan banyak kan kita. Ada referensi, referensi gambar-gambar atau apa itu. Monggo buat yang customer customer silakan pilih gambar-gambar yang ada sesuai definisi rapi kalian. Jadi biar enggak miss sama tukang cukurnya gitu, Pak. Kalau mungkin apa ya Pak, kalau keluhan dari beberapa teman-teman barber juga mungkin banyak yang alami juga kan. Kadang customer juga apa ya, sedikit ini coba apa namanya, kalau orang sini bilangnya gateli mungkin kan ya. Iya. Dalam artian gini ya, Pak. Kita cukur mungkin kita cukur itu paling nggak sampai sejam, nggak sampai lah Pak. Cuma ya mungkin antara ada yang 20, ada yang 30 menit gitu kan, ada yang lebih dikit gitu kan Pak. Ya biar sama-sama enak gitu Pak. Kita nyukur juga enak, customer juga hasilnya bagus. Ya sama-sama kerjasama sih Pak. Buat teman-teman juga, buat customer juga kerjasama, dalam artian udahlah kalau kita cukur, kita fokus di cukur aja lah. Kita sebagai customer yang enak lah, membantu, saling bantu lah. Oh ya ya, tentu kayak kejadian kayak gini kayak si customer nolak-nolak. Nah gitu. Atau kalau nggak gitu mungkin main HP. Main HP, mau play jenan, apa main apa jenenge domino, pucip-pucip. Main app. Nah itu. Biar apa ya Pak? Masa sih nggak bisa ngeluangin waktu cuma sekitar setengah jam itu. Buat cukur ya, bilang bisa. Sama biar nggak terlalu banyak gerak lah Pak. Kita juga kadang apa namanya kesusahan buat memaksimalkan si barberman ini untuk mengeksekusi rambut di customer. Iya, biar juga hasilnya bagus Pak. Aku sih banyak gerak. Ini sikut kadang gerak-gerak tiba-tiba Pak nyenggol Pak. Kasihan Pak ini Pak, sakit Pak. Kasih jodoh nanti. Mungkin gak saya doang Pak. Banyak teman-teman gitu Pak. Orang. Jadi kan kita nggak tahu ya Pak, ditutupin apa namanya kit atau orang bilang dulu celemek kan, kita nggak tahu geraknya tangan mereka kan gimana customer ini. Tiba-tiba kita di samping kan, mungkin terlalu dekat apa gimana, keluar tangan Pak, nyenggol Pak, cedak, aduh. Itu lagi nyerang on ML lagi diserang Lord itu deh, kupu deh itu, kupu deh masa depan pecah kawan. Iya gara-gara tegasan banyak gerak lah kalau disyukur Pak. Iya benar. Ya gara-gara main ML korbannya rake gitu. Dia buat awak mau muka berek, tolong jalur customer, jalur tolong aku yo, kerjasamanya terus menang loh koyo zamannya tekan loh. Sopo sing anteng dhisik, sing metu dhisikan. Sing metu dhisikan. Nah iku. Boleh. Gimana menurutmu dengan harga potong yang mahal? Iki koyane solusi iki. Dadi koyane gak maksudnya koyane harapane meneh barber, ya pelaku barber koyane gawe tabungan. Haji esok nyicil. Oh ya. Iya, masih ya. Iya. Iki iso iki, digawekne iki teknologi. Kok pas lucu. Yo, maksudnya kok apa nek nyicil yo, maksudnya yo. Saya memang bantu. Haji yang nyicil kan yo, nang bank. Oke. Tak saranin buat barbershop yang ada pelaku usaha. Pelaku usaha. Barber
barber ya, mungkin ada customer yang mau deposit anu potongan, silakan buka rekening di barbershopnya masing-masing. Kalau dibikin kayak tadi Pak, bagus tuh Pak. Kita nyicil dulu 1000-1000 setiap hari kan. Iya kan, tempatnya sesuai apa namanya menu tadi, mungkin ada yang 50 atau 60. Nah itu bagus Pak. Boleh tuh buat pengusaha cukur rambut itu boleh. Siapa sih? Bosnya, aduk siapa? Kanan-kanan, kan gawe itu, kan ngawali itu. Karu. Oke, sih, terakhir. Aku nyumbang pertanyaan. Sering sih, Mas, apa jenenge potongan itu? Apa jenenge? Aku tak nanggung tadi. Oh, monggo, Pak. Sering potongan, Mas, rambut. Kene gak podo, Mas, dowoe, Mas. Iku sajane emang kudu podo kan. Kira-kira versi mbek versi ini. Kan sering sih. Mas kanan ambek kiri, iki contohnya rambut iki. Bekas potongan iki. Iki rambut. Nah, iku versimu ya, Pak. Kan sering sih, Mas. Aku nek mau dipotong kene ambek kene gak podo, Mas. Apa aja kudu podo? Apa aja digawe gak podo ambek tukang cukur? Pendapatmu ya kok kira-kira dengan istilah kok gak podo Mas, gak cocok Mas. Kok anjen-anjen sing ojo digawe gak podo ngono lho. Awakmu nek motong ya apa biasanya? Ya sampai saya lah. Kalau menurut saya Pak tergantung modelnya juga sih Pak, sama apa namanya? Apa? Tekstur rambut gitu Pak. Karena rambut jegrek Pak, rambut jegrek yang lurus banget gitu Pak, kayak sapu lidi itu Pak. Nah, itu enggak mungkin kalau dibelah samping bisa ya harus sama panjangnya untuk di belah samping, pasti ada yang berdiri Pak, nggak rapi Pak nanti Pak, kelihatannya aneh Pak. Jadi pasti kalau belahnya ke kanan yang panjang yang sebelah kiri rambut atas Pak. Tapi kalau yang apa namanya rambut fleksibel seperti rambut yang apa namanya yang fleksibel yang enak, nggak terlalu kaku, nggak terlalu afro, bisa Pak. Rambut normal gelombang masih bisa Pak disamain Pak. Buat kanan, buat kiri juga masih bisa Pak. Tergantung rambutnya sih Pak, sama tergantung modelnya tadi Pak. Gitu. Berarti itu ya, berarti maksudnya kadang memang digawe gak podo ya. Iya, sengaja ya. Sengaja enggak beda, enggak sama karena memang kebutuhannya itu Pak. Oh ya wis. Enggak mesti ben customer ngerti aja sih. Maksudnya kadang-kadang ngono nek podo nang mau kira kene gak sepotong. Maksudnya ngono sih. Iya. Ini nang ngono. Berarti emang kadang-kadang ada waktu memang disengaja buat gak sama, iya. Buat mencari apa ya? Performa, hasil sing maksimal. Ku versi ini kata ini versi ini iki kalau podo sama ini Pak apa namanya kadang kan oh jangan kayak jawab ya aku nggak jawab kan ini kalau podo kan bahan gue gitu lanjut tambahin dulu ya Pak. Ya aku sih kurang lebih sama jawabannya ya wis tadi gue wis tadi ya apa lagi apa nanti jadi buat kesimpulan nih. Jangan kaget buat teman-teman yang potong yang rambutnya yang sebelah kanannya lebih panjang atau yang rambut sebelah kirinya lebih panjang dari yang sebelahnya. Itu memang dari model rambutnya. Misalnya kalau potongan set part mungkin memang dibikin kayak gitu. Enggak mungkin memang dibikin kayak gitu. Kanan lebih panjang atau yang kiri yang lebih panjang dari sebelahnya. Kecuali untuk potongan yang lainnya mungkin cocok misalkan kalau potongan fresh crop atau potongan lainnya dengan poni ke depan itu pasti diratakan. Nah, mungkin kalau potongan yang fresh crop rambut yang kanan terus apa dong? Ya kan itu. Jadi potongannya nggak mungkin nggak sejajar, pasti sejajar. Nanti bukan jadi fresh kalau mana jadi fan fresh. Kenang goreng lah. Jadi buat teman-teman apa namanya kalau buat teman-teman juga seperjuangan di tukang cukur atau barber, kalian juga bisa bikin konten kayak gini ya untuk membangun masyarakat, juga membangun customer dan juga membangun perbarberan apa sih pertukaran cukuran untuk lebih baik Pak. Karena channel kali ini bagus nih Pak untuk mengedukasi customer atau masyarakat Pak. Gitu Pak. Benar Pak. Itu kok tiba-tiba ini kabar aku tadi.
Dok, ya. 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 Ya.